tahu kobong kae ya. Iki nganu kae, goreng troto tak kecil nih lah. Terus enak wong tuku. Terus kan lali, enggak tak pateni. Nah, lupa enggak dimatikan. Lebokne. Belum saya masukkan dek wajan joki. Lah saya itu ngedoli. Terus lupa saya tinggal lagi. Enggak apa jenenge? Enggak matikan kompor kawan-kawan. Tak tinggal letak, tak tinggalnya apa terus kelingan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan. Ini hari ini karena saya enggak masak, istri juga enggak masak. Jadi ini mau ke rumah Mak Tum mau minta sayur kan. Kalau nasi masak sih tadi, Mak. Nasi nanti sayurnya apa juga enggak tahu. Nanti saya mau bikin lauk. Lauknya gerih. Ini goreng sendiri, ini gerihnya. Yang nyangkut di obrok gerihnya. Karena ini sudah sore juga, tadi cuman sarapan tadi apa? Nasi pecel diam ya. Nasi pecel sama nasi jagung udah kenyang-kenyangnya sampai sekarang. Sekarang udah kerasa lapar juga. Terus istri alhamdulillah udah sembuh. Minum, tapi cuma ini tadi gak masak. Karena ya juga bahannya juga belum kuat ya, belum kuat juga. Terus bahannya tadi juga enak juga. Yang bahannya apa? Kawan Mbak Buncis gak tepat. Jok, kawan-kawan. Eh kawan-kawan langsung menuju rumah Mak Tum. Pintunya dikunci kawan-kawan. Eh kok dikunci ditutup. Takut tuh ada ayamnya udah nungguin. Jadi ditutupin semua. Hanya ditutup biar ayamnya gak masuk. Tuh Mbak Par juga ada cari pakan kambing. Enggak nih gelek ramban. Pejuang. Aman Mbak Par ini kalau cari ramban sekarang karena saya sudah enggak punya kambing. Jadi ini lek ngerai aman nih. Aman lah mange Pak Toyor ini. Kenapa? Astagfirullah. Lagi yang kemarin-kemarin tuh yang ini kawanan, yang ini itu ngampek gerombol, terus yang sana itu juga gerombol. Tadi Pak Toyor kesini langsung kukut semua karena saya kan juga udah nggak punya kambing. Jeng main jeng. Ayo selalu ya kuyan. Duh, ini siapa? Oh tak kira mae bae Mak Tum. Yo perjalanan ke rumah Mak Tum ini kan. Ngikutin istri dari belakang, buntutin. Kemarin tuh waktu sakit tuh enggak batuk. Wah, itu kelihatan saya bayangannya. Waktu sakit enggak batuk, tapi sekarang malah batuk. Mosok corona. Lah. Lah iya. Saya itu ya alhamdulillah banget kan ya, karena juga selalu menjaga kesehatan. Corona kalau enggak salah udah 1 tahun lebih dan 2 tahun wisan. Ya urung telu 2 tahun. Ugo ngeneng lek 2 tahun, demi sik setahunan. 2 tahun. Nanti yang tahu silahkan komen kan ya. Nih. Nih buat lalap nanti. Nah, itu ada buat lalap nanti. Nah, itu. Nah, ini. Kacang tunggak kan. Ya alhamdulillah selama ini selalu terhindar dari corona. Kalau bisa janganlah corona dekat-dekat sama saya. Kerena. Kerena kata istri saya. Karena enggak jualan tuh nungguin istri sakit juga. Ya daripada nanti enggak ada yang ngurus di rumah. Ada orang enggak ini? Assalamualaikum. Enggak ada orang. Loh, itu Fabila di sana di kamar. Dolanan apa ya, Fabi? Nih? Kok nengin kamera apa wadang pun dia neng HP? Neng HP perasaan kok wadang pun? Masak. Oh. Lekai itu wadang ya? Kau itu gini tapi aku nyawang peteng. Nah itu Fabila. Dolan naik enggak mamet iki Fabila. Ini. Yuk langsung cus ke dapur. Bentar gak tak nyalakan flash dulu ya. Yuk langsung perjalanan ke dapur. Karena saya nyalakan loh. Kadang tak nyalakan flash sih. Tapi sedang jajal tak. Nganu sih. Masa tak? Tinggal dikit nih.
sak tiwol saya oh, iya. mau makan tiwol karena makan tuh. Kan enggak enak kalau tapi kena nggih colok iki lek ngono. Apa iki? Ini lampu apa ini? Lampu apa ini? Kawan, istri saya mau ambil sayur. Iya. Ini tahu enggak tahu saya. Tuh, sayurnya apa ini? Kacang sama tempe. Wah, nih lomboknya. Wah, tuh Fai bilang ganggu aja ini. Kene 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 ini. Lomboknya nah, merah-merah nih. Tuh cabenya merah-merah banget. Nah, itu. Wih, mantap kan, kawan. Saya mau minta dikit saja. Istri saya mau minta tuh nanti biar buat apa itu makan. Karena udah lapar juga dari tadi belum makan dari ya udah sih sebenarnya ya apa tadi tau udah gede siapa tau muda kakun juga oh alah sama ini jikok tuh jikok apa sama ini kuda kuda tuh oh alah tuh kan kan ambil enggak titik man enggak kurang ya semuanya segitu kan kan ini kok diparuh aku kok saya ide ya Catanya podes aku pengen nyambel nih Fabila panggah main-main aja coba lihat-lihat ini apa ini wah ternyata cuma air Matum tadi nggak tahu juga Matum kemana nggak di rumah tapi ini Matum kondisinya katanya tadi ayam saya mati sama ini tidak ya telur wah itu istri saya lihat ayam tuh di sana katanya ayam ayamnya mati tadi nyapa dok itu tuh ambu eh eh nggak enak ambu nih ayamnya pe bilang rum mati gak kerungu lah ada tuh piro dok ya kalau dok ciro lupat mau telulah 14 dok ya wih telurnya 14 tapi apa itu namanya mati babonnya sekarang kita enggak tahu kan kalau anggrem tuh di sana anggremnya di sana di jeruk di dalam kayu-kayu sana udah langsung ngomong aja kayak balik nah itu kan kan istri saya mau minta tiwol tuh ya ini saya mau makan tiwol karena belum enak makan ya jadinya makannya yang gini-gini aja dulu ya, tuh tiwolnya tapi kelihatannya hitam banget tuh diwolnya. Loh, jangan dilihat dari warnanya, lihat dari rasanya. Meskipun hitam tapi enak. Nah, tuh kan kawan. Saya enggak tahu juga sih rasanya. Saya loh, belum makan itu. Kan tempe bungok barang iki. Nanti toh. Masa. Iki tempe bungok dhuwur dhewe. Oh iya. Itu kan ndi Mak ya? Pasar emang paling. Oh, loh. Oh, ada yang ke pasar ya? Ya, tapi kok dijangan. Tapi terus makan, saya lapar. Goreng apa? Goreng gereh ya lah weh. Lauknya goreng gereh kan kawan. Coba review ini apa ini? Ada apa ini? Belum pernah saya lihat yang di sini nih. Kok tumben banget dikasih. Kalau air kan yang di situ tuh ada gelasnya itu tempat air. Kalau yang ini apa ini? Penasaran juga. Assalam. Ternyata saya kena prank juga. Ternyata air lagi. Loh, ugung balik sampean. Tuh batuk-batuk. Ya apa tadi sampean dek watuk-watuk? Yo, karena watuk kan biasa toh lek wong lek biasane lek. Ini kan kan situasi depan rumah Maktum selalu enak dipandang mata. Wih, sejuk. Istri saya udah cus pulang duluan. Aduh, sulap saya kena sengenge. Itu istri saya udah pulang duluan. Yo, tiba-tiba langsung di rumah aja kan kan jalan langsung goreng gereh. Buat makan. Nah ini kan istri saya lagi bingung milih gerehnya. Karena gepeng-gepeng bisa ini kan. Lah ini sing gilik-gilik lho enak. Enak. Ini adanya gepeng. Sing gede rene ya? Enggak enak. Saya mau goreng tiga saja. Nyapa sampean? Mbak aku kok. Lah nyapa? Kita apa soal? Lah aku lo ya dua aja cukup. Aku loro cukup. Cuma sampean mau sampe siji. Kita apa aku? Sampean? Di kancing Rusian. Nah. Dibuka biar padang kan kan. Ih. Itu dia kan kan. Tadi saya udah beres-beres cuma tadi ada tamu. Jadinya hambur adul. Oh ya itu tadi kan kan jajannya suguh jajan lagi. Nah itu alhamdulillah tadi ada tamu. Nah itu dia jajannya masih ada.
Lihat istri goreng gereh. Sekarang alhamdulillah istri sudah bisa beraktivitas. Ya, meskipun belum normal-normal, tapi kalau untuk jalan goreng gereh, goreng-goreng itu sudah bisa. Wih, tinggal gawe deh. Hah? Tinggal gawe. Dicuci dulu kan kan. Nah, itu kan. Tadi apa habis itu? Cuci. Habis dicuci. Langsung goreng terus nih. Tuh kawan-kawan. Eh, saya takut kalau meledak-ledak. Ini belum panas loh. Apa? Enggak putih. Ini kan harusnya putih. Cuma dulu saya pernah mau goreng telur. Tahu kobong kae ya? Ih, nganu kae. Goreng telur toh tak kecil nih lah. Terus enak wong tuku. Terus kan lali, enggak tak pateni. Nah, lupa enggak dimatikan. Lebok nih. Belum saya masukkan dek wajan joki. Nah saya itu ngedoli. Terus lupa saya tinggal lagi. Enggak apa sebenarnya? Enggak matikan kompor kan kawan. Terus tak tinggal letak, tak tinggalnya apa. Terus kelingan, spontan kelingan. Duh, aku mau goreng dong. Tuh, apinya tuh di sini. Udah sampai membesar. Wajan, dua wajan api nih takran. Bingung panik. Ini kompor tak pateni. Wajan tak uncal. Karena dulu saya kan noko waktu di Beragung dulu kan kan. Noko itu toko sembako lah. Ya seperti terus istri saya itu gampang lupa kalau masalah apa itu kompor, kompor. Itu. Kadang tuh kemarin tuh masak air satu panci sat sampai asat airnya. Hilang tertelan api kan kan. Ya sing medeni sing ki mang no. Ki wajan. Apa? Nyapa? Oh, wajan kuwi. Ya wong genine taker ning dhuwur iki kok apa? Bukan gara-gara minyak. Lah iya, kan terlalu panas. Enggak sebentar wae kan apa? Golek gombal, telesi terus diblok ning ngono. Ora, mikire pokok wajane ngalih saka kompor iki mang. Langsung diuncalne. Uncale langsungan tanganku sampai kenaan minyak. Sebenere kleru wae ngono kuwi. Lah jenenge lek wong panik iki enggak mikir nganti teko semono. Heeh, terus no. Ah, itu kan. Ambunya. Baunya sudah harwangi. Ah, ini dia Pebila. Sama sama mandi urung, Dok? Mandi dulu. Kayak mandi kan? Kayak mandi. Ngantuk. Ngantuk. Kono kayak mandi. Kayak mandi. Terus kayak mam. Apa mam sik kayak mandi? Aja ngono-ngono kok tiba lo. Ah itu grehnya udah hampir matang kan, kawan? Tak walik dulu. Nah, ini grehnya enggak greh seperti greh beda. Enggak greh seperti biasanya. Banget. Kayak apa kayak jenenge ngarani? Kayak buku. Wis jelas aku wis lemes aku wisan. Udah dulu kan ya, terima kasih udah nonton video ini sampai habis karena saya sudah kelaparan banget. Jadi apa itu mau cus makan. Terima kasih kan ya udah nonton video sampai habis. Saya doakan agar kalian sehat selalu dan rezekinya tambah lancar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.